Kejohanan badminton dunia edisi ke-22 berakhir dengan skrip yang sama buat pemain negara. Pemain negara bermula baik di awal saingan namun kecundang seorang demi seorang di akhir saingan. Akhirnya, seperti biasa, hanya Dato' Lee Chong Wei mampu melangkah ke pentas akhir. Namun sekali lagi, walau tanpa kelibat Lin dan Chong Wei, selepas 9 kali penampilan 4 kali final, masih gagal untuk mencuri juara. Tewas straight set kepada Chen Long. Mana silapnya? Mungkinkah terlalu awal untuk menilai prestasi pengarah teknikal baharu BAM Merton Frans Hansen dalam bawa perubahan kepada BAM? Membawa harapan tipis tatkala persembahan sebelum kejohanan kurang meyakinkan, penantian Malaysia untuk melahirkan juara dunia selepas 22 edisi terpaksa ditunggu untuk tempoh 2 tahun lagi. Harapan besar yang diletakkan di bahu Dato' Lee Chong Wei nyata terlalu berat untuk dipikul bekas pemain nombor 1 dunia ini apabila sekali lagi tumpas di tangan Chen Long. Biarpun gagal, Chong Wei tidak akan berputus asa kerana tetap akan mencuba andai kudratnya masih berupaya menahan segala rintangan terutama impian emas Olimpik tahun harapan dan kejohanan dunia 2017 di Glasgow, Scotland. Edisi ke-22 kali ini juga menampakkan sedikit sinar di penghujung terowong buat skuad badminton negara di bawah kendalian BAM. Daripada 20 pemain yang dibawa ke Jakarta, separuh daripada pemain melepasi sasaran awal BAM dengan kekecewaan buat pasangan bergu lelaki dan wanita nombor 1 negara Goh Wisham, Tan Wee Kiong dan Vivian Ho Woon Kei Wei yang terkandas di pusingan ketiga dan kedua. Aksi kurang konsisten pasangan ini menimbulkan kerisauan banyak pihak. Namun setidak-tidaknya BAM tahu apa yang perlu dilakukan selepas ini. Perspektif berbeza dilontarkan timbalan Presiden BAM, Datuk Sri Muhammad Norza Zakaria yang meletakkan pencapaian pemain negara sebagai memuaskan. Tegas Datuk Sri Norza ada peningkatan ketara dipamerkan bergu wanita dan kebanyakan pemain terutamanya pemain muda mempamer persembahan lebih baik pada kejohanan kali ini. Biarpun pendapat itu kurang dipersetujui warga media, di Jakarta, BAM tampak masih berpuas hati dengan senarai pemain yang ada untuk persiapan Olimpik tahun hadapan. Selain itu, pencapaian lain yang boleh dibanggakan ialah gandingan bergu wanita nombor 2 negara Emilia Alicia and Shelley Sung Fei Chu yang melangkah ke suku akhir. Lebih manis, mereka berjaya mengejutkan bergu wanita nombor 1 dunia dari Jepun di pusingan kedua. Turut menampakkan peningkatan ialah pasangan Cho Wei Kwan, Lim Yin Low yang mara sehingga pusingan ketiga sebelum tunduk kepada semifinalis dari Indonesia, Grecia Poli Nitya Krishinda Maheshwari dalam aksi mendebarkan. Wakil tunggal bergu lelaki Goh Wisham dan Tan Wee Kiong boleh dianggap punya potensi dan lebih konsisten. Mereka menewaskan juara bertahan dari Korea, Shin Baek Chol, Ko Sung Yun di pusingan kedua. Namun gagal melepasi halangan pusingan ketiga tumpas di tangan pasangan China, Liu Zhenglong, Qiu Jinhan. Aksi persorangan wanita masih ditakuk lama dengan harapan terletak di bahu Tian Jingyi yang terkandas di pusingan kedua selepas tumpas di tangan juara bertahan dari Spanyol, Carolina Marin. Secara keseluruhannya, perantian panjang badminton negara sekali lagi bakal berterusan untuk tempoh 2 tahun lagi kerana kejohanan dunia selepas ini akan berehat seketika bagi memberikan laluan kepada Temasya Olimpik Rio tahun hadapan. Jelas sekali, kita masih ketinggalan dalam banyak aspek permainan terutama di tangan kuasa besar seperti China, Korea, Denmark dan Indonesia.